Surprise Baim Wong kado terindah rayakan ultah Paula Verhoeven. Kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven masih jadi perbincangan publik. Pasalnya, hubungan mereka yang terlihat harmonis justru tiba-tiba harus dihadapkan situasi sulit. Baik Baim Wong maupun Paula Verhoeven tentu keduanya tak mau bilang rumah tangganya harus kandas begitu saja. Terlebih kedua anak-anaknya masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Tak mau terlihat di depan anak-anaknya, Paula Verhoeven dan Baim berusaha keras menutupi kabar keretakan rumah tangganya ini. Jangan sampai anak-anaknya tahu dan akan menjadi beban kemudian hari. Di momen spesial, Baim Wong memberikan surprise untuk Paula Verhoeven. Paula Verhoeven merayakan ulang tahun bersama anak dan juga suami. Momen bahagia ini membuat hari kebahagiaan tersendiri di tengah keretakan rumah tangganya. Momen ulang tahun Paula Verhoeven tampak begitu akrab bersama anak-anak tercintanya. Begitu juga dengan Baim Wong yang tampak bahagia bersama anak tercinta. Semoga momen ini menjadi jalan terbaik untuk keluarga Baim Wong dan juga Paula Verhoeven.